sama dengan salju. Mungkin kalau bisa dilihat dari dekat ada salju-salju turun gitu ya. Dan sekarang lagi snow. Snow-nya cukup banyak. Ini ya, ini snow-nya nih. Halo semua. Saya sekarang lagi ada di tengah-tengah downtown Boston. Ini gedung ini adalah stasiun subway. Dan namanya State Street, or we call it State Station. Jadi kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, ya mungkin ini ya, itu kita akan ke subway. Jadi ya mungkin bisa ngeliat, nah itu dia bangunannya. Jadi ini termasuk salah satu ikon downtown Boston. Jadi ini downtown over there, Quincy Market. Mungkin nanti kita ke sana. Jadi bangunan ini dekat dengan Government State, dan di sebelah kiri Government State, sebelah kanan Quincy Market. Mungkin kita bisa lihat kotanya downtown Boston. Ya, kita lagi di sini. Halo, assalamualaikum. Saya sekarang lagi berada di tengah-tengah kota Boston, di kawasan Government State. Di samping saya ini Boston City Hall, dan ini dekat dengan pusat bisnis. Jadi sangat apa ya, menarik ya melihat perencanaan kotanya, karena saya sebagai urban planner, saya tentu mesti harus banyak explore tentang bagaimana mereka menata kota di sini, mengintegrasikan antara bangunan-bangunan sejarah, bangunan-bangunan bergaya kuno bercampur dengan bangunan-bangunan modern, terus bagaimana mereka menata taman di antara bangunan-bangunan tinggi, pedestrian, sistem transportasi dan sebagainya. Jadi ya, sebagai seorang urban planner, saya harus mesti banyak apa ya, explore ke kota-kota yang kita anggap, yang kita assume mereka udah maju lah gitu. Di tengah aula, saya nggak tahu yang mana bangunannya, mungkin kalau menurut saya sih yang ini kali. Ini Boston City Hall, oke. Itu tentu Boston City Hall, which mean ini kantor wali kota. Tapi nama daerahnya sini Government State. Saya nggak tahu apakah mereka bercampur dengan kantor pemerintah provinsi, karena Massachusetts ini banyak ya. Ada Boston, ada Lowell, ada Lawrence, banyak lagi. Anginnya lagi kencang. Ya. Halo. Saya lagi ada di Quincy Market. Ini seperti tempat pusat perbelanjaan untuk beli wortel, sayuran dan sebagainya, seperti itu, daging-daging, ikan dan sebagainya. Cukup nyaman di sini, dan sepertinya pasarnya ada di situ. Pasarnya ada di situ dan bercampur ya. CBD. Dan di seberangnya itu ada City Hall. Cukup menarik. Dan saya lagi menuju ke bangunan itu, nanti kita update lagi. Dan Quincy Market, ini salah satu ikon terkenal di Boston. Seperti inilah kira-kira sekelilingnya. Ini juga salah satu bangunan yang terkenal. Daerah sini sering masuk film ya, film-film Hollywood. Jadi kalau di dalam ini ya tempat makan aja, jual burger, pizza, makan makanan fast food, banyak ya. Ini tumpukan snow. Ya, seperti inilah. Mungkin kita lihat seperti apa sih di dalam. Ya, banyak makanan-makanan murah. Starbucks, pizza, burger. Mari kita lihat. Wow. Banyak makanan di sini, banyak pilihan, dan banyak tamu yang datang. Ini berada di tengah pusat kota Boston, jadi cukup menarik, cukup asik untuk nongkrong. Banyak jual pizza, banyak jual makanan-makanan, roti-roti gitu lah.
Oke, kita lihat di ujung. Ada apa sih? Ya, ini mostly ini food court. Ini tempat makan. Oke. Kita coba keluar. Ya, semua pada makan. Sampingnya. Oke. Baju-baju koster celana Boston. Oke deh. Saya rasa cukup sekian laporannya di Quincy Market, pusat jajanan terkenal. Sangat dingin sekali. Bandarnya sangat cantik. Sangat nyaman untuk berjalan kaki. Very convenience untuk hangout. Alamnya sangat berbeza. Halo, saya lagi di tengah-tengah kota Boston. Wow, gedung-gedung pencakar langit semua. Ada taman, sangat menarik sekali, sangat indah sekali dan sangat dingin sekali. Oke, okay, bye. Lagi snowing, ya mungkin bisa ngelihat ya. Udah turun butiran-butiran putih yang sangat dingin sekali. Udaranya sangat dingin sekali, sampai menusuk ke tulang, honestly. Mungkin bisa dilihat ini kota-kotanya. Sekarang ini saya lagi duduk di sebuah taman, namanya di Boston Common, sebuah public park di kota Boston. Bukan lagi musim dingin, sangat sejuk sekali. Hari ini saya lagi jalan sore, tapi udah mau menjelang malam. Mungkin sedikit berbagi, ini kota Boston di malam. Cuaca sangat dingin sekali, sekitar 0 degree Celsius. Oke, saya akan kembali ke kampus, ke MIT.